sebagai Menko agenda yang lebih padat. Masih lebih padat. Ya. Oke. Okay. Ayo. Yang pro untuk ditabrak di Jogja lagi. Iya. Oke. Okay. Baik. Nah, siapa yang menabrak ini? Baik, mungkin Mas saya izin pertanyaan dulu dari moderator sekali ini. Tapi mungkin sebelum masuk pertanyaan, saya sempat mendengar info nih Prof dari teman-teman kalau nama FD di Prof Mahmud ini dan ganti dan bukan Mahmudin lagi, tapi jadi menang depan. Mungkin pertanyaan pertama ya Prof, izin bertanya Prof, pertanyaan saya mungkin tidak receh kok Prof. Ya, tidak boleh kami receh ya. Baik, saya salut pada Prof karena telah mundur dari jabatan Menko Polhukam sementara paslon lain itu tidak. Tindakan tersebut sangat berintegrasi kalau menurut saya. Berintegritas, mohon maaf. Padahal Menko Polhukam itu jabatan yang sangat strategis dan penting di negeri ini. Mungkin pertanyaan saya, sebenarnya makna jabatan dan amanah bagi seorang Prof. Dr. Mahfud MD itu apa sih? Jabatan, ya bagi saya jabatan dan amanah itu sesuatu tugas hidup, tugas suci untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pengabdian saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa harus diekspresikan ke dalam bentuk-bentuk pengabdian kepada rakyat secara tulus, berani, jujur, dan tegas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.